Halo teman-teman, saya di belakang saya di jalan Ranca Bali. Arah ke sana ke depan adalah ke Jalan Nasional 3, ke arah tol. Dan di belakang itu juga arah jalan ke Cianjur. Oke teman-teman, selamat menonton di perjumpaan pada pagi ini di hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Dan sebentar lagi, 3 hari lagi kita akan melaksanakan hari Sumpah Pemuda. Dan kita semangati pemuda-pemuda Indonesia untuk menyukseskan pembangunan, menyukseskan di segala bidang, dan menyukseskan pemilu 2024 aman, nyaman, dan tertib. Oke teman-teman, inilah informasi dari lalu lintas di sekitaran Jalan Nasional 3, Ranca Bali, Padalarang, Bandung Barat. Nah guys, saya sedang di pertigaan Tagok Padalarang, dan ini lalu lintas dari Cianjur menuju Padalarang juga terpantau ramai lancar. Begitu sebaliknya dari arah menuju tol Padalarang menuju arah Cianjur, ini terpantau ramai lancar. Dan di hari Rabu ini tanggal 23 Oktober 2023 tepat pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan alhamdulillah lalu lintas yang ada di pos lantas Tagok ini rampe lancar. Dan sore dan malam tadi juga ada hujan, sudah 3 kali hujan yang intensitas lumayan sedang. Dan ini mudah-mudahan saja membawa dampak berkah kepada kita semua, bagi para petani dan kita semua, bagi yang sumurnya kekeringan. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan dari pos polisi Tagok Padalarang, saya menginformasikan bahwa kondisi lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Saya dari ojek, dan sukses Pak ya, mudah-mudahan ojek kita ini rame kembali. Dan ini delman yang ada di Padalarang, dan delmannya ini teman-teman tuh masih kuat. Pak, seberapa tahun ya delman ya, kuda Yuswana seberapa tahun ya? Saya 10 tahun. 10 tahun kuat kan ini ya? Sampai sabar tahun kuda, Pak? Iya, seperti manusia. Oh, bukan manusia. Oh, iya. Kuat banyak. Oh, iyalah. Koma masih menurun. Iyanya nama tisunnya. Iyalah, mudah-mudahan kapalnya nama rada rame deh banyak. Iya, nuhun, Pak. Assalamualaikum. Di pertigaan Cihaliwung, dari kiri adalah satu jalur, dan dari kanannya adalah pertigaan dari Jalan Purwakarta, dari Cikalong, dari Cikondoy, dari Purwakarta. Dan ini akan menghubungkan jalan menuju akses kereta cepat KAI dan akses ke PMK Bandung Barat ke kirinya, dan kanannya adalah ke tol Padalarang. Oke teman-teman, pada pagi ini tetap semangat karena hujan sudah turun di Padalarang, dan semangat kepada para petani. Semoga petani kembali bisa berladang, kembali ke sawah dengan membawa hasil yang ucekil, berkah, dan manfaat. Amin. Oke teman, ini lalu lintas di pada pagi ini. Dan kondisi lalu lintas pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 kondisinya terpantau ramai lancar. Dan untuk mengarah dari menuju ke Gedung 5 juga saat ini terpantau ramai lancar. Begitu sebaliknya dari arah Cihaliwung menuju tol Padalarang terpantau ramai lancar. Oke teman-teman,
Semoga informasi ini bermanfaat dan kita lihat ke dalam apa kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran Padalarang dan sekitarnya. Oke teman-teman, saya dari stasiun Padalarang menyampaikan informasi tentang lalu lintas terkini dari Padalarang, Bandung Barat. Teman-teman, itulah informasi lalu lintas yang mulai Ranca Bali sampai dekat pangkalan ojek underpass Panaris Curug Agung Padalarang Bandung Barat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.